Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Kini penyesalan tak akan mungkin datang dari awal. Tentunya penyesalan itu datang di akhir ya guys. Karena di sini Arya Saloka terlihat menyesal sekali setelah meninggalkan sinetron Ikatan Cinta. Kini Amanda Manopo semakin bahagia setelah Arya Saloka pergi dari sinetron Ikatan Cinta. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta kini sangat harum sekali ya guys. Apalagi Arya Saloka kini pergi dari sinetron Ikatan Cinta. Bahkan Amanda Manopo menjadi hangat ya guys, karena setelah Arya Saloka pergi dari sinetron Ikatan Cinta, kini nama Amanda Manopo semakin bahagia dan semakin harum di tanah air. Nah guys, inilah ungkapan Arya Saloka mengenai penyesalan yang ia perbuat karena ia telah meninggalkan sinetron Ikatan Cinta sehingga membuat dirinya menyesal sekali ya guys. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.